Boleh. Nah, lanjut mana? Yang ada di Kecamatan Tanah Abang. Mereka melakukan pawai obor di kawasan Duku Atas ini untuk memperingati Tahun Baru Islam pada malam hari ini, Tribuners. Adapun menurut pantauan kami sendiri, di lokasi ini terdapat sejumlah petugas gabungan dari kepolisian, kemudian juga Satpol PP, dan juga Dinas Perhubungan yang sudah melakukan pengamanan pada malam hari ini. Diam, dan kita. Adapun peserta pawai obor ini menurut pantauan kami terdiri dari kalangan anak-anak dan juga dewasa, Tribuners. Mereka terlihat melantunkan solawat dan juga membawa obor serta dua buah spanduk yang ada pada bagian depan, Tribuners. Adapun mereka merupakan masyarakat, menurut informasi merupakan masyarakat yang terdiri dari 49 ormas yang ada di Kecamatan Tanah Abang, begitu. Thank you.
viewers bisa dilihat sejumlah anak-anak yang ikut dalam pawai obor ini beberapa kali berteriak menyebut nama JJ, salah satu remaja yang memang terkenal karena viral di SCBD atau Sudirman Citayam Bojonggede dan Depok alias Citayam Fashion Week begitu Tribuners. Namun memang bisa kami sampaikan untuk suasana pada malam hari ini sendiri bisa dilihat bahwa di kawasan Duku Atas ini terdapat sejumlah personil gabungan dari kepolisian dan juga Satpol PP dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang melakukan pengamanan untuk masyarakat yang melakukan pawai obor dalam rangka menyambut tahun baru Islam pada malam hari ini, Tribuners. Di mana diketahui masyarakat ini merupakan warga yang berasal dari Kecamatan Tanah Abang yang juga terdiri dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Dan sejumlah anak-anak yang ada di sini beberapa kali meneriaki salah satu nama remaja viral yang ada di SCBD ini, yaitu JJ. Tapi untuk suasana sendiri bisa dilihat Tribuners bahwa di sini diramaikan oleh sejumlah masyarakat juga yang memang datang ke kawasan Duku Atas. Namun kami belum melihat sosok dari JJ alias salah satu remaja yang memang disebut-sebut oleh anak-anak ini. Hanya memang ada salah satu pengunjung yang secara tampilan mirip seperti JJ begitu. Kepada adik-adik yang putus sekolah, dikhawatirkan di sini menjadi pergaulan bebas. Jadi kami berharap kepada aparat terkait, terutama Pemda, Pemprov, dan tiga pilar untuk menindak tegas apabila ada perkumpulan-perkumpulan yang memberikan contoh yang tidak baik kepada generasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Jakarta? Baik. Kami cinta Jakarta. Baik. Kami cinta ibu kota. Betul. Tapi jangan dikotori ibu kota dengan hal-hal yang negatif. Betul. Hari ini kami warga Tenabang berkumpul bersama Ormas Pecinta Alif, tokoh-tokoh masyarakat dari NU, Muhammadiyah, Pemuda Pancasila. Di bawah naungan Rumah Guyub Tenabang, kami sangat keberatan dengan keberadaan kondisional di wilayah ini. Ini adalah tanah kelahiran kami. Sebagai anak wilayah punya hak. Tapi kami menghormati bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang ingin melihat hiburan, ya melihat kedatangan saudara kami, kami persilakan, bukan kami melarang. Tapi perlu dicatat, ya kita tidak mau acara ini berbuntut hal-hal yang berbau negatif. Kami tidak mau acara ini dibonjangi oleh norma-norma yang dilarang oleh norma-norma agama. Ya, saya khawatir, warga Tenggaban sangat khawatir dengan kondisi seperti ini. Banyak laporan ke kami tentang keberadaan SCBD ini. Ada hal yang positif, ada hal yang negatif. Kami mengapresiasi hal yang positif. Tapi kami keberatan bila hal negatif tidak dilarang. Ini menandakan hal yang harus dihindari. Jadi kami dari kumpulan Ormas Rumah Guyub Tenabang hari ini sama-sama memberikan informasi kepada Pemprov, kepolisian, yang hal tiga pilar bahwasanya jangan sampai hal ini berlarut. Kami khawatir nanti ada pihak-pihak yang tidak setuju main hakim sendiri. Dan di sini kami ingin menyatakan sikap ya keberatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RGT ini. Siap.
Perhatian buat rekan-rekan semua. Berkreasi boleh atau tidak? Boleh. Berkreasi boleh atau tidak? Boleh. LGBT kumpul boleh atau tidak? Tidak. Boleh. Tidak. Sekali lagi saya berterima kasih kepada pihak kepolisian dan TNI Polri untuk kelangsungan acara kita pada malam ini. Bravo untuk TNI Polri. Bravo. Bravo untuk TNI Polri. Bravo. Bravo untuk Tanah Abang. Bravo. Semangat buat anak Tanah Abang. Kita boleh berkreasi di sini. Kita boleh menunjukkan bakat di sini. Tapi tolong jaga norma-norma kesopanan di kampung kita. Menjaga agama, siap menjaga budaya kampung kita, siap. Boleh berkreasi, boleh tidak berkreasi, boleh. Tolong dicatat buat para pengunjung semua, buat para saudara-saudara saya semua, untuk menjaga kebersamaan, untuk menjaga kreativitas kita tanpa menyinggung apa yang menjadi budaya dan agama kita. Demikian, takbir Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar. Jangan sampai ada kemacetan lagi. Salatullah, salamullah, atuhah Rasulillah. Salatullah, salamullah. Terima kasih. Terima kasih.